Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Media Ina. Kali ini saya akan unboxing salah satu produk dari HP Samsung yang sebelumnya saya order di Shopee. Oke, langsung aja kita buka. Jika teman-teman penasaran dengan produknya seperti apa, ikutin terus video ini. Terlebih dahulu kita akan membuka bubble yang melapisi dari kemasan Samsung M12 ini. Setelah dibuka, maka ini adalah tampilan dari kemasan Samsung M12. Ada beberapa informasi yang Samsung cantumkan di kemasan ini. Jujur ya teman-teman, saya ini adalah salah satu pengguna setia HP Samsung sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang. Saat itu saya sedang menginjak kelas 2 SMK dan itu adalah pertama kalinya saya menggunakan Samsung. Setelah dibuka kemasannya, barang pertama yang kita dapatkan adalah panduan singkat penggunaan Samsung M12 dalam bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia. Panduan ini bermanfaat bagi kita sebagai bahan untuk mempelajari bagaimana sih penggunaan dari Samsung M12. Kita juga akan mendapatkan stiker tambahan nomor IMEI. Sebelum ke handphonenya, saya akan melihat terlebih dahulu charger yang diberikan oleh Samsung M12 ini. Kita akan mendapatkan satu pasang USB Type-C dan juga adapter. Dua barang ini tentunya digunakan untuk mengisi daya dari Samsung M12 ini. Oh iya teman-teman, jadi Samsung M12 ini telah support fast charging ya. Kita juga akan mendapatkan satu buah ejection pin. Sebisa mungkin ejection pin ini jangan sampai hilang ya teman-teman. Next, ini adalah barang utama yang akan kita dapatkan. Ya, ini adalah Samsung M12. Wow! Oke, ini adalah tampilan belakang Samsung M12. Dan juga ini adalah tampilan depan dari Samsung M12. Terus juga kita bisa melihat ini adalah desain kameranya. Terus di bagian bawah ada slot untuk charger, kemudian ada untuk headset dan juga ada speaker. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita aktifkan HP-nya. Teman-teman silakan untuk melakukan step by step yang dianjurkan dan juga mencermati langkah-langkah yang setiap teman-teman lakukan. Untuk prosesnya lumayan lama, diusahakan teman-teman mempunyai koneksi internet yang stabil.
Setelah kita melalui proses yang telah dijalankan, maka ini adalah tampilan dari Samsung M12. Ini adalah aplikasi-aplikasi yang telah disimpan atau yang telah terinstal dari Samsung M12 ini. Untuk membuktikan, sekarang kita akan melihat bagaimana informasi perangkat dari Samsung M12. Teman-teman bisa melihat dan mengecek informasi status, hukum, perangkat lunak, dan juga baterai dari Samsung M12 ini. Untuk versi Android dari Samsung M12 ini sudah versi 11 ya teman-teman. Untuk kedepannya kita bisa mengupdate perangkat lunaknya karena akan ada notifikasi dari Samsung. Gimana teman-teman, sudah siapkah untuk mengadopsi Samsung M12 ini? Terakhir kita akan coba tes kamera untuk video dan juga foto dari Samsung M12 ini. Ini untuk video yang dihasilkan. Kalau menurut saya ini sangat jernih sekali ya teman-teman. Dan ini adalah hasil jepretan dari Samsung M12 ini. Oke teman-teman, sekian untuk video unboxing kali ini. Mudah-mudahan teman-teman suka. Nantikan video-video saya selanjutnya. Bye-bye.